barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih. Wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, wal musyahidina wal musyahidah. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat maghrib dan insyaAllah isyak di Masjid At-Taubah Bangkinang. Alhamdulillah, kita senantiasa diberikan nikmat dan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu hendaknya kita senantiasa pula bersyukur dengan memuja dan memuji serta menyanjungnya. Mudah-mudahan dengan demikian Allah menerima kita dan dipuja dan pujinya pula kita di hadapan para malaikatnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala pintu kebaikan yang diridai oleh Rabb kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di antara umatnya yang setia mengikutinya dan menghidupkan ajaran serta sunnahnya. Semoga dengan salawat dan salam cinta kita kepadanya semakin dalam dan di akhirat kita mendapatkan syafaat. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah, masih bersama Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Masih dalam babu al-mubadarati ilal khairat. Babul Mubadarah ilal khairat, bab tentang bersegera menuju kebaikan atau berbuat kebaikan atau berlomba-lomba membuat kebaikan. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah,
An Anasin al hadits al 15, hadis yang ke-15 dalam bab ini. An Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Anas, itu Anas ibn Malik ibn An-Nadhr al-Ansari al-Khazraji, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak Nabi hijrah ke Madinah sampai Nabi wafat. Dan alhamdulillah Anas merasakan bagaimana indahnya hidup bersama Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga dia menjadi salah satu perawi hadis yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, ghaba ammi Anas ibn Nadhr radhiyallahu anhu an qitali Badr. Pamanku, yaitu saudara ayahnya, yaitu Anas ibn Nadhr al-Ansari radhiyallahu anhu, tidak ikut perang Badar. Faqala, ya Rasulullah, lalu dia berkata, ya Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin qataltan musyrikin. Saya tidak hadir pada peperangan pertama dengan kaum musyrikin. La inillahu ashhadani qital musyrikin la yuriyannallahu ma asna aw la yarayannallahu ma asna. Andainya Allah nanti mengizinkan saya ikut berperang dengan kaum musyrikin, pasti Allah akan melihat apa yang akan aku buat. Artinya dijanji Anas ibn Nadhr. Falamma kana yawmu Uhudin, pada saat tatkala terjadi perang Uhud, inkashafal muslimun artinya terbuka pertahanan kaum muslimin. Faqala, lalu dia berkata, yaitu Anas ibn Nadhr, Allahumma a'tadhiru ilayka mimma sana'a haula, yakni ashabahu. Ya Allah, aku mohon maaf kepadamu dari apa yang dilakukan oleh mereka ini, yakni sahabat-sahabat Nabi. Wa abra'u ilayka mimma sana'a haula, dan aku berlepas diri kepadamu, artinya berlepas diri dari mereka orang musyrikin kepadamu, mimma sana'a haula, dari apa yang mereka lakukan, yaitu orang-orang musyrikin. Thumma taqaddama, kemudian beliau maju, fastaqbalahu Sa'd ibn Mu'adz, kemudian dia maju dan bertemu dengan Sa'd ibn Mu'adz. Sa'd ibn Mu'adz Sayyidu Aus minal Ansar. Faqala, ya Sa'd ibn Mu'adz, al-jannah wa rabbin nadhar. Berkata, wahai Sa'd ibn Mu'adz, surga demi Tuhannya An-Nadhr, yaitu ayahnya. Demi Tuhannya An-Nadhr, yaitu ayahnya. Inni ajidu rihaha min duni Uhud. Saya sudah mencium baunya dari dekat Uhud. Qala Sa'dun, fama istata'tu ya Rasulullah ma sana. Lalu Sa'd berkata, Sa'd bin Mu'az, ya Rasulullah, saya tidak sanggup melarang apa yang dia lakukan. Qala Anas, berkata Anas, yakni Anas ibn Malik, itu keponakannya, perawi hadis ini, fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bisayf aw ta'natan birumh aw rabyatan bisahm. Setelah di akhir perang kami mendapatkan di tubuhnya lebih dari 80 luka, sabetan pedang, atau ta'natan birumh, atau
atau hunjaman tombak, atau ramyatan bisahm, atau bekas panah, atau di tusukan anak panah. Wa wajadnahu qad qutila, dia dibunuh oleh orang-orang musyrikin. Wa mathala bihil musyrikun, dan di muslah, arti muslah itu dimutilasi oleh orang-orang musyrikin. Fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bibananihi, sehingga tidak bisa lagi dikenali oleh seorang pun kecuali saudari perempuannya dengan ada tanda di jemarinya. Qala Anas, kunna nara aw anadhun, Anas berkata, kami mengira atau berpendapat atau mengira, anna hazil ayah, bahwa ayat ini, nazalat fihi wa fi ashbahihi, turun berkenaan dengan paman saya Anas ibn Nadhr, atau yang sesama, atau yang sama dengannya, yaitu ayat minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, di antara orang-orang beriman ada segolongan laki-laki yang sadaqullah ma wa'adu alaih, yang menunaikan dengan benar apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Wa minhum man qada nahbah wa minhum man yantazir, ada yang sudah sampai menemui ajalnya dan ada yang masih menunggu gilirannya. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak merubah sedikit pun. Surah Al-Ahzab ayat 20-23. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dimulai oleh Anas ibn Malik. Ini perawinya dari keluarga sendiri, tentang cerita seorang pamannya, itu Anas ibn Nadhr. Dia pada perang Uhud qan ghaba ammi Anas ibn Nadhr radhiyallahu anhu an qitali Badr. Pamanku Anas ibn Nadhr tidak ikut perang Badar. Kenapa tidak ikut? Karena perang Badar itu sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berniat berperang. Nabi sebenarnya hanya ingin menghadang kafilah dagang Quraisy yang telah merampas harta benda kaum muhajirin. Ya, merampas harta benda kaum muhajirin. Tidak ada mereka, atau kebanyakan mereka tidak bisa membawa barangnya pergi. Tidak ada yang bisa bawa harta bendanya, dan itu dikuasai oleh orang-orang musyrikin dan menjadi modal dagang mereka sekalian. Seperti kisah Abu Salamah dan Ummu Salamah ketika hijrah, mereka ambil semua harta bendanya. Ketika cerita Khabbab Al-Arat Ibn Al-Arat, yang ketika dia hijrah dikejar oleh orang-orang Quraisy, dia lari ke atas gunung, lalu dia katakan, wahai Quraisy, kalian tahu wah, tak seorang pun yang bisa menandingi saya dalam bab memanah. Saya sekarang punya 20 anak panah. Demi Allah, setiap anak panah akan menancap di dada satu orang dari kalian. Cuma orangnya lebih banyak masalahnya. Orangnya ramai, bukan hanya 20 orang. Tetapi cukup membuat mereka gentar gitu. Karena memang tahu, memang ahli dia mana, tidak pernah salah. Ya, jangan ke orang berlari, musang berlari pun kena. Tupai pun ditembak sambil berlari, kena. Apalagi orang, apalagi sedang maju. Nah, demi Allah, anak panah ini tidak akan ada satu pun meleset, masing-masing dapat satu bagian gitu. Satu orang di dada kalian. Tetapi saya tawarkan, kalau kalian bebaskan saya pergi hijrah dan ambil seluruh harta benda saya, maksudnya saya tunjukkan tempat penyimpanannya, dia enggak bawa, tapi disembunyikan. Maka ambillah semuanya. Subhanallah.
Begitu dia, demi hijrah ke Nabi SAW, ambil semuanya. Tapi biarkan saya pergi, hijrah. Akhirnya mereka, ditambahkan juga gentar mendengar tadi, jangan-jangan bagian saya pula nanti. Yang jelas pasti petinggi-petinggi yang akan dipanahnya dulu. Nah, akhirnya mereka bermusyawarah atau memutuskan, yalah, pergilah kamu tapi tidak boleh bawa harta. Sebab kamu dulu datang ke sini dalam keadaan miskin katanya. Ya, dalam keadaan miskin. Sekarang juga pergi. Subhanallah. Dalam keadaan tidak punya apa-apa. Sebatang badan. Subhanallah, berita ini sampai ke Nabi SAW. Ya, lebih duluan sampai. Belum sampai Khabbab ke Madinah, berita ini sudah sampai. Akhirnya ketika datang ke Madinah, Nabi SAW berseri-seri wajahnya, Rabihal bi'u ya Aba Yahya, Rabihal bi'u ya Aba Yahya. Jual belimu beruntung. Jual belimu beruntung. Karena ini jual beli yang luar biasa. Untuk menyelamatkan agamanya dan soal rezeki selanjutnya Allah yang lebih luas. Walillahi khazainus samawati wal ard. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Milik Allah lah seluruh perbendaharaan di dunia dan akhirat. Abdurrahman ibn Auf, orang berharta di Madinah, di Makkah, ternyata hijrah tidak bisa membawanya. Sampai-sampai dia harus berdagang, dapat penawaran di Madinah, tawarannya luar biasa sih. Dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Sa'd ibn Rabi' al-Ansari radhiyallahu anhuma. Sa'd yang waktu itu dengan sukacita menerima saudara muhajirinnya yang tidak memiliki apa-apa. Lalu katanya, saya punya dua orang istri. Silakan pilih mana yang kamu mau. Tapi tidak langsung tuh bang. Bagak do proses sebenarnya. Berproses ya kan, saya lepas mula. Tidak, kata berproses. Pilih yang kau suka, aku ceraikan nanti menikah. Apalagi orang Ansor terkenal cantik-cantik. Nah, makanya maharnya, kalau yang cantik maharnya sesuai namanya, agak mahal. Mahar mahal. Nah, jadi cantik-cantik orang. Mau tengok? Tidak usah lah, bikin apa aja. Bikin mewik dadu nanti. Tidak aja kan jadi. Nah. Mahal, pokoknya mahal. Saya. Lebih usaha masyayikh untuk menurunkan mahar itu dapat yang paling murah mahar sekitar 50.000. 50.000 untuk pekalikan satir. 50.000 rial. Iya rial Pak, ndak piala. Kalau piala lah murah enggak. Cuman dia sakit buat kisah nak turun kan. Iya le uang mau pulang musang kan. Eh ti ayam ti ayam pula. Tok sorang siku. Kan tak tahu dia mak awak dah. Ni apa pikun ni rus. Nah, ada kawan menikah di uang Mesir yang nikah. Kan? Pas liburan bawa pulang bini. Di kampung lo tinggal lah mak. Sedih itu. Iya namanya uang Arab makan kambing kan balimo bawa enam siku. Awak tidak sekampung limo RT kan? Siku enam. Limo enam RT siku. Kalau ayam, siku seorang sekali. Sekali makan. Ini makan ayam pakai nasi atau pakai roti. Jadi ayam banyak, roti sekali. Awak? Nah, itu dengan nasi banyak ayam segi. Saya itu kalau tambah dulu batopio tak lagi. Nang tak makan besoknya kan itu lagi kan. Akhirnya tiap hari mati ayam. Abi sabar ya mama. Akhirnya mak tu iso bapa coro goyang uang bawa pulang musangnya. Jadi itulah tekanan tujuh guys ya. Sampai yang mau mahal. Jadi kalau muslim dan muslimah dirahmati Allah, ditawarkan istriku ada dua orang, silakan pilih. Nanti aku ceraikan, nanti sehabis naharnya, habis iddahnya, silakan menikah.
Tahu lah orang kajinya, bang. Bodoh bini abang. Itu dipersaudarakan. Saudara angke, tidak saudara kandung. Ambil lah yang sorang. Bisa? Luncun. Alun kelas kita lagi, bang. Betul itu. Saya pun tidak sanggup sekarang. Apalagi punya, tidak 20 kan, cuma satu. Dia kaum muslimin dan muslimat. Tapi bisa dia. Karena memang Allah yang puji mereka. Yusiruna ala anfusim. Walakah Nabi yang khasas, apa? Mereka mendahulukan saudaranya dalam keadaan sulit. Apalagi dalam keadaan lapang. Cukup dengan tawaran istri, tidak. Ini kalau lebih ini, itu harus dibikin cemakan. Anda, saya punya dua inneli hadiqatin. Saya punya dua kebun korma. Tapi tengok, mana suka ambil cik. Itu ya dia. Allah maksudahu dia. Kau muslim, kau muslim. Ambil satu. Tapi subhanallah, orang Arab tu punya prinsip kaum muslimin. Iza kana sadiquka asalan falatal aqhu. Kalau kau punya teman manisnya seperti madu, jangan dijilat sampai licin. Paham ya? Kan madu kan berjilat doang kan? Jangan dijilat sampai licin. Hah? Sampai dukul tak akan menjilat. Jangan-jangan. Manis, iya betul. Dicicipi boleh. Diambil boleh. Tapi jangan sampai licin. Harus sisakan. Gir-gir pahamnya ya. Dia pahamnya. Ya, dan banyak kawannya sih kalau elok pongi. Tapi itu madu sudah. Payah ngolang. Subhanallah. Ala kulli hal. Kau muslimin dan muslimat. Rahmati Allah. Apa katanya? Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu. Lakin dullali ala suq. Ya, tunjukkan kepadaku jalan ke pasar. Dengan halus dia tolak. Kan dengan doa, semoga Allah memberkahi keluarga dan harta. Apa maknanya? Hah? Kan bahasa awak jin le cugur itu kan? Enggak. Jadi dia menolak dengan halus. Biarlah ada cai seorang tunjuk jalan ke pasar. Sampai di pasar, Biti tidak ada. Bapak cara jualan. Itulah yang saya tantang anak-anak muda sekarang. Kita-kita juga. Kalau buat modal, lakoda ugi. Wak. Ya, lakoda ugi. Come-come kayu tu. Come-come kayu. Gitu. Asosolakan kayu tapi tak pedayu. Jadi oleh itu, coba sekarang niaga tanpa modal. Maka Utsman Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Coba lihat. Dia ke pasar tidak punya modal, tapi pulang bawa untung. Gimana jalannya? Dia beli dengan utang. Habis itu dia jual. Setelah dijual tentu beruntung. Nah, hingga tidak lama dapat juga nikah dengan orang Ansor jadinya. Ya, sampai Nabi SAW di situ sebab hadis awlim walau bisyat. Dilihatnya Abdul Rahman ada tanda-tanda menikah, mahyam. Selamat. Nikah. Iya, tapi kok tidak ada berita? Ya gimana tidak beritanya? Waktu itu kan dalam keadaan serba sederhana kan? Ya, apa yang kau berikan ininya? Maharnya nawatan minaz zahab. Yaitu sebesar biji kurma emas. Lumayan ya, bang. Bang, apa ya, bang? 10. 10 mungkin katanya. 10 ame. Gak ame lah, dan tak ame. Taib. Kau muslimin dan muslimat. Lalu kata Nabi SAW, halla awlamta. Kenapa tidak kamu sebutkan atau diumumkan? Awlim walau bisat. Yaitu, walimahlah walau hanya seekor kambing. Lihat bahasanya. Walau hanya seekor kambing. Kalau kita, kalau bate kambing, lagoda. Kalau situ, walima dengan seekor kambing, itu terhitung kecil. Gitu. Itu bedanya. Ini kaum muslimin dan muslimat. Ini diantara kisah-kisah mereka yang hijrah ke Madinah dalam keadaan hartanya diambil, dirampas, dikuasai, diduduki oleh orang-orang Quraisy. Bahkan sepeninggal kaum muslimin, rumah-rumah orang-orang Islam yang hijrah itu dijarah.
oleh orang-orang Quraisy. Tidak ada lagi yang melindungi. Akhirnya mereka apa namanya, mereka ompak rumah orang itu. Iya, ompak sebuahnya. Iya, mereka buka rumah itu, diambil barang-barangnya. Semua dilakukan dengan kezaliman. Maka Nabi SAW di Perang Badar hanya ingin menghadang kapilah dagang ini, kembalikan barang kami. Itulah lebih kurang. Kalau dengan berunding nanti harta yang kami ambil sekian, ah bayar itu. Itu tujuan Nabi SAW. Tetapi orang Iran itu kan rata-rata punya mata-mata, punya spion semuanya. Orang-orang Quraisy mereka punya hulafa, orang-orang yang hulafa itu hulafa. Enggak ya. Bila aja enggak tahu biar bilang. Jamak halif. Halif itu adalah sekutu-sekutu. Macam sekarang juga. Ada blok timur, ada blok barat, ada blok non-blok. Blok non blok juga sebenarnya, tapi namanya non-blok. Kan gitu? Ada NATO, ada Pakta Warsawa, habis itu ada negara-negara non-blok. Blok juga sebenarnya, tapi disebut non-blok. Masyarakat kiram dirahmati Allah. Gitu juga, mereka juga punya orang-orang di situ. Nah, keluarnya Nabi SAW menuju Badar terpantau oleh spionase orang Quraisy, yaitu dari Bani Ghifar. Dari Bani Ghifar. Akhirnya dia bersegera ke Mekah. Dia bersegera ke Mekah. Kalau dulu ada istilah Ad-Nazirul Uryan. Orang kalau datang dengan telanjang menyampaikan berita, berarti beritanya penting. Itulah kodenya dulu. Jadi kalau sampai telanjang, lari-lari di tengah Mekah itu, itu namanya Ad-Nazirul Uryan. Itu masalahnya sangat, apa istilahnya, sangat... urgen atau bahasa lain lah katanya. Darurat lah, darurat ya, sesuatu yang sangat darurat. Maka bersiaplah orang-orang Quraisy, menyiapkan pasukan dan waktu yang relatif cepat, yaitu sebanyak 1,000 pasukan. 1,000 pasukan menuju Badar. Akhirnya apa yang tak diharapkan itu yang terjadi. Apa yang tidak diharapkan itu yang terjadi, seperti yang dikisahkan Allah SWT. Jadi mereka inginnya watawadduna anna ghaira dhati syaukati takunu lakum. Kalian sebenarnya ingin menghadang yang tidak bersenjata. Tetapi Allah SWT menentukan harus berhadapan dengan orang yang bersenjata. Maka perlengkapan Nabi waktu itu juga sangat sederhana. Tapi apa boleh buat? Semuanya di luar rencana. Nah, akhirnya terjadilah Perang Badar. Disitulah Nabi SAW beristighatsah, berdoa kepada Allah Taala dengan sebenar-benarnya, sampai-sampai jatuh ridanya dengan memohon kepada Allah SWT, Allahumma in tahlik hadhil isabah falan tu'bada ba'dal yawm abada. Kalau yang ini habis, engkau tidak akan disembah lagi setelah ini. Karena orang musyrikin yang semakin berkuasa nanti. Kalau habis, Nabi dan para senior sahabat itu, mereka akan dengan mudah menguasai yang di bawah ini. Ma'asyarul kiram, karena kekuatan itu di situ. Akhirnya Allah SWT berikan kemenangan. Allah turunkan malaikat memberikan bantuan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi kemenangan itu memang minallah, bukan dari manusia. Nah, itulah sebabnya Anas ibn Nadhr tidak ikut. Anas ibn Nadhr tidak ikut. Karena Nabi SAW tidak mewajibkan semuanya. Dan kebanyakan ada dari kaum muhajirin. طيب فقال يا رسول الله وهي رسول الله غبت عن اول قتال قاتلت المشركين. Saya tidak hadir di perang pertama engkau memerangi orang-orang musyrikin. Tapi saya berjanji, la inillahu ashhadani qital al-musyrikin, demi Allah, andainya nanti Allah izinkan saya ikut memerangi kaum musyrikin, la yarayanna Allahu ma asna,
Allah pasti akan melihat apa yang akan aku perbuat. Artinya ini namanya bersungguh-sungguh untuk membuat suatu hal yang membuat Allah ridha. Apapun harganya, saya akan lakukan itu. Artinya dekat dari Anas ibn Nadhr. Falamma kana yawm Uhudin inkashafa al-muslimun. Ketika terjadi perang Uhud, maka terbukalah barisan kaum muslimin. Artinya kacau barisan kaum muslimin. Kisahnya Nabi alaihissalatu wassalam sudah mengatur, mulai dari sebelum berangkat bermusyawarah dengan sahabat, karena berita kedatangan orang Quraisy sudah santer di Madinah, sudah sampai ke Nabi dan diketahui oleh publik. Dan jarak Makkah Madinah sekira sepekan perjalanan, 8 hari perjalanan sampai 10 hari perjalanan. Maka bermusyawarahlah Nabi dengan para sahabat yang senior-senior, rata-rata menginginkan perang dalam kota. Perang dalam kota Madinah dengan alasan kalau kita misalnya kewalahan bisa dibantu oleh kaum wanita dengan melempari mereka dari atas-atas rumah kita. Dulu kan tidak ada drone kan? Ya. Nah, ini alasan yang tertua. Tapi yang muda-muda tidak. Mereka ingin keluar ke lapangan. Artinya keluar dari Madinah. Dan ini wallahu a'lam, ini taufiq. Subhanallah, bila kekacauan ini terjadi dalam kota, lebih parah. Akhirnya Nabi SAW mendengar usulan tadi yang muda-muda, Nabi langsung masuk rumahnya dan langsung memakai baju perang. Masuk masjid pakai baju perangnya. Akhirnya yang muda-muda merasa ini, jangan-jangan Nabi merasa tidak senang. Karena yang senior-senior bilang dalam kota, awak yang muda-muda bilang di luar kota. Akhirnya mereka minta maaf kepada Rasulullah SAW. Mohon maaf Rasulullah. Jadi apa kata Nabi SAW? La yanbaghi li nabiyyin idza labisa la'watahu ayanza'aha. Tidak wajar seorang rasul bila sudah memakai pakaian perangnya membukanya kembali. Akhirnya mereka berjalan menuju Uhud. Di tengah perjalanan dan mulai terjadi masalah di Ajmatis Syaikhain, sebanyak 300 lebih pasukan orang-orang munafikin. Ini orang munafik, kaum muslimin selalu melemahkan kita, selalu melemahkan kaum muslimin. Mereka di situ menarik diri karena harapan mereka 1000 lawan 3000 pasukan. Iya. Orang-orang Quraisy dengan 3000 pasukan, kemudian kaum muslimin hanya dengan 1000. Bagi mereka perhitungannya pasti kalah kaum muslimin. Akhirnya mereka mulai berani berpuangai. Ke berpuangai nomor menampakkan dirinya. Bahwa sebenarnya kami bukan orang beriman. Bukan orang beriman. Subhanallah, akhirnya Nabi SAW hampir sebagian sahabat terpengaruh. Lakin Allah tetapkan, kokohkan mereka. Akhirnya tinggal sekitar 700 orang atau kurang sedikit. Sampai di Uhud, Nabi SAW menjadikan Uhud di bagian punggungnya. Sehingga ini strategi yang sangat jitu untuk perang masa itu. Sebab kemungkinan orang datang dari atas gunung Uhud untuk menyerang dari belakang itu sangat jauh untuk teknologi perang masa itu. Maka Nabi menjadikan punggungnya ke Uhud. Kemudian ada tempat strategis, kalau sekarang dikenal Jabalur Rumat, dekat Wadil Qanat.
Di situ Nabi memesan atau meletakkan di posisi ini karena strategis terlihat dari seluruh arah. Dan apabila ada musuh hendak menyerang dari belakang kaum muslimin, maka akan dihadang langsung oleh 50 tukang panah ini. Dan mereka ada para ahli-ahli tukang panah di bawah pimpinan Abu Abdullah bin Jahsy. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Akhirnya kata Nabi SAW, kalian tetap di posisi ini, menang ataupun kalah. Jelas perintahnya, menang ataupun kalah. Sampai-sampai dalam satu riwayat disebutkan, hatta law ikhtatafatna at-tayr, sampai sekalipun kami sudah dimakan bangkai, sudah dimakan burung-burung pemakan bangkai. Menerima perintah itu, mereka ya tentu saja sami'na wa ta'na. Di saat itu terjadilah perang. Dengan izin Allah, kaum muslimin berhasil memukul mundur orang-orang musyrikin sehingga mereka melarikan diri dengan meninggalkan sebagian besar bawaannya. Kalau sudah lari kan tidak dibawa yang berat-berat lagi. Mereka melarikan diri karena mereka ketakutan. Subhanallah, karena Allah SWT mereka jadikan di hadapan kaum musyrikin orang Islam terlihat berlipat-lipat jumlahnya. Allah perlihatkan kepada mereka dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi ketakutan mereka. Mereka terkejut memang. Sebab berita yang sampai melalui spionasenya, melalui detektifnya, jumlahnya kecil. Sepertiga. Itu pun sudah ada yang memisahkan diri sepertiga lagi. Tiba-tiba terlihat jumlahnya besar. Malaikat yang datang membantu kaum muslimin. Lari mereka, melihat pasukan ini lari, di sinilah mulai goyah. Orang-orang yang di atas bukit tadi, untuk apa lagi kita di sini? Mulai keluar lagi pendapat-pendapat. Itu masalah, keluar ijtihad. Pesannya jelas, jangan tinggalkan. Jelas, ngangguk-ngangguk semuanya. Melihat orang-orang di bawah sudah melepaskan senjata, tentu datang syubhat syaitan lagi. Apa syubhatnya? Perang sudah selesai. Itu kawan-kawan pada berebut ghanimah. Ini kan pertama pula mereka dapat ghanimah. Ada rasa khawatir kalau tak ikut mengumpulkan tak dapat bagian. Makanya Allah sebut minkum mayuridud dunya. Ada di antara kalian yang ingin terpengaruh oleh dunia. Akhirnya mereka tidak lagi menghiraukan apa yang disampaikan oleh pimpinannya. Ditegah oleh pimpinan pasukan pemanah itu, tetapi mereka sebagian besar turun dari situ dan menuju tempat terjadinya pertempuran dan mengutip ghanimah, lampasan perang. Nah, di saat itu terlihatlah oleh Khalid bin Walid, yang waktu itu belum masuk Islam. Khalid bin Walid melihat di atas bukit tinggal 11 orang lagi. Ini mudah dilumpuhkan. Hanya Khalid sebagai pemimpin pasukan kuda langsung berbalik dari kebun kurma di Wadil Qanat. Dari arah belakang Jabal Rumat dari tukang panah, akhirnya dia lumpuhkan yang 11 ini. Dan melihat Khalid sudah berhasil melumpuhkan yang 11 ini, kaum musyrikin kembali. Mereka kan masih bawa senjata. Orang Islam sudah melepas senjata. Mereka kan lari, senjata tetap dia bawa. Yang lain yang ditinggalkan. Ya pewok-pewok tinggalkan. Yang pokoknya yang tidak terlalu urgen ditinggalkan. Tapi senjata masih pegang. Orang Islam tidak. Karena mengumpulkan periuk, mengumpulkan bawaan-bawaan orang itu, yang logistik, akhirnya senjata ditinggalkan. Kita ada menang. Apalagi? Dapat serangan dari dua arah inilah. Dari arah tukang panah yang tak dikira. Kemudian kaum musyrikin yang kembali menyerang serangan balik. Biasanya serangan balik kepada yang lumpuh. Kan ya?
kadang kiper lah maju lu gitu. Kan betul kan? Kadang kiper dah lah maju lah boleh nak boleh pasal berasi bersorak aja kan. Rupanya balik bola balik. Ya kan? Akhirnya tidak bisa dilumpuh. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Dan inilah yang menunjukkan ke janji Anas ibn Nadhr. Dalam kondisi seperti itu, dia berani maju dan merangsek. Dia terbunuh, betul. Tapi tidak kurang dari 20 orang yang mati di tangannya di kalangan kaum musyrikin. Taib, kayaknya sudah azan ya? Tonton itu. Taib, silakan azan dulu.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimallahu wa hayyakum. Kemudian Anas ibn Nadhr melihat pasukan sudah kocar-kacir inkasyafa al-muslimun, sehingga sudah terbuka, artinya ibaratnya pertahanan sudah tidak kuat karena mereka sudah tidak teratur lagi. Di antara sahabat menjadikan badan-badan mereka sebagai benteng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kisah Abu Dujana, Nusaibah dan sebagainya. Mereka ini. Dan sedangkan Anas ibn Nadhr, dia mengatakan, Allahumma a'taziru ilaik mimma sana'a haula, yani ashabahu. Ya Allah, aku ya'tazir, minta maaf, minta uzur. Karena apa yang dilakukan oleh para tukang pemanah tadi. Mereka dilarang turun, mereka turun. Ini kan pelanggaran. Ini pelanggaran akibat ijtihad yang keliru. Karena Nabi masih ada, mereka berijtihad. Dalil masih ada, mereka berijtihad. Dalil kan sama dengan Nabi ada itu kan? Nah, ma'asyiral kiram, dalilnya ada, mereka berijtihad. Akhirnya Allah balikkan kemenangan yang sudah di tangan menjadi pil pahit yang harus ditelan. Maka Anas ibn Nadhr minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa abra'u ilaika mimma sana'a haula, dan saya berlepas diri tangan pula dari perbuatan orang-orang musyrikin yang membunuh dan hampir membunuh Nabi alaihi salatu wasallam. Akibat pelanggaran tadi, Nabi hampir jadi korban. Sampai sudah diumumkan oleh musyrikin bahwa sudah jadi isu bahwa Nabi sudah meninggal. Karena Nabi sudah termasuk dalam lubang dan kemudian terbunuh dan sampai pecah giginya, keningnya berdarah. Sampai-sampai orang musyrikin merasa sudah membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berlepas diri dari apa yang dilakukan atau dilakukan oleh orang-orang musyrikin ini. Thumma taqaddama. Kemudian dia maju. Maju dia nak menghadap musuh sendiri. Fastaqbalu Sa'd, lalu dihalangi oleh Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu taala anhu. Tunggu perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala ya Sa'ad bin Mu'az, wa ya Sa'ad bin Mu'az, jangan halangi al-jannatu min duni Uhud. Saya sudah mencium bau surga di dekat Uhud. Ini karamah yang Allah berikan kepada. Ini bukan lamunan, tidak. Ini karamah yang Allah berikan kepadanya. Betul-betul sudah tercium olehnya. Kalau sudah tercium, tidak ada lagi. Ya, Syekh? Ya, kalau ibaratnya sudah nampak itu. Tercium bau surga dari dekat Uhud. Wa Rabbin Nadhar. Dan dia bersumpah demi Rabbnya An-Nadhr. Nadhr itu ayahnya. Dia kan Anas ibn Nadhr. Demi Rabbnya ayahku, demi Tuhannya ayahku, saya sudah mencium bau surga di ini. Ini orang Arab biasanya kalau hal-hal yang muakkad satu ini biasanya bersumpah dengan Rabb ayah saya. Rabbnya ayah saya. Inni ajiru riha min duni Uhud. Saya mendapatkan atau mencium bau surga dari dekat Uhud. Qala Sa'dun, berkata Sa'd bin, famastata'tu ya Rasulullah ma sana. Saya tidak sanggup melakukan apa yang dia lakukan. Ya, karena banyak orang-orang kafir Quraisy yang dibunuh oleh Anas ibn Nadhr. Dia habis-habisan. Qala Anas, berkata Anas ibn Malik, perawi hadis, fawajadna bihi bit'an wa thamanina darbah. Ketika ditemukan, disuruh cari oleh Nabi SAW, madza fa'ala Anas ibn Nadhr, disuruh cari, akhirnya ditemukan, ya dalam keadaan dia sudah hampir menahan napas terakhir, lalu dia katakan, balik salami Rasulullah SAW, sampaikan salam saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia bertanya, bagaimana Rasulullah? Mereka jawab, inna Rasulullah sallam bi khair. Nabi
dalam keadaan selamat, dan itu baginya sudah cukup, karena itulah target utamanya, yaitu apapun dia korbankan demi keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang mereka mencintai Nabi lebih daripada mencintai diri mereka sendiri. Fawajad Nabihi, setelah dia menghembuskan nafas terakhir, setelah menyampaikan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan telah mendapatkan berita keselamatan Nabi alaihi salatu wassalam, akhirnya dia pun meninggal. Fawajad Nabihi bid'an wa thamanina darbah. Kami dapatkan di tubuhnya lebih dari 80. Coba bayangkan 80. Ini betul-betul balas dendam orang Quraisy itu kepadanya. Lebih dari 80, karena memang banyak yang gugur di tangannya tadi. Di antaranya nama pembesar, saya lupa namanya, yang di antaranya adalah pembesar Quraisy. Nah, maka sampai-sampai mereka mendamat, apa namanya, dan tidak bergerak pun sudah nih, terus juga ditikam dan ditombak oleh mereka. Lebih dari 80 darbatan bisayf, dari sabetan pedang, atau ta'natan birumh, atau tusukan tombak, atau ramyatan bisaham, atau terhunjam anak panah. Wa wajadnahu qad qutila, kami dapatkan dia sudah terbunuh. Syahid, wa mathala bihil musyrikun, dan dimutilasi atau di apa namanya, kalau orang dah mati itu masih tetap juga ditikam-tikam, mutilasi namanya. Kalau mutilasi kan potong-potong biasanya. Kalau itu apa namanya? Tetap mutilasi juga namanya. Dinamakan juga dia sudah tidak berdaya lagi, tapi tetap di ini sampai 80 liang lebih yang tusukan di tubuhnya. Wa mathala bihil musyrikun fama arafahu ahadun, sampai tak dikenal lagi oleh siapapun illa ukhtuhu, kecuali saudari perempuannya yang mengetahui dari tanda yang terdapat dari salah satu jarinya. Qala Anas, berkata Anas, kunna nara, kami berkeyakinan atau mengira anna hazil ayah, bahwa ayat ini nazalat fihi wa fi asbahi, turun berkenaan dengan Anas ibn Nadhr ini. Apa ayatnya? Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi, faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang beriman itu ada orang-orang yang menempati janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang sudah sampai ajalnya, seperti Anas ibn Nadhr ini. Sudah menemui ajal dan menepati janji. Saya akan lihatkan kepada Allah apa yang akan saya lakukan. Dan benar, dengan gagah berani, tak takut sama sekali, dia merangsek di tengah-tengah orang musyrikin, sampai dapat membunuh mereka cukup banyak, dan akhirnya beliau sendiri yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak mengganti janji itu dengan yang lain. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dan munasabah hadis ini dengan bab al-mubadarati ilal khairat adalah semangat daripada Anas ibn Nadhr radhiyallahu taala anhu untuk menebus ketidakhadirannya dalam perang Badar, yang juga menjadi perang yang terbesar dalam sejarah Islam. Karena di situ awal pertama umat Islam melihatkan eksistensinya. Karena orang-orang itu meremehkan. Mereka sengaja sudah bawa grup penarinya dengan niat untuk selesai perang berpestaria. Mereka ya orang-orang maksiat memang. Bawa grup musiknya. Kalau Rasulullah kan ada bawa musik setelah perang. Kau muslimin, nah saya nanya serius bertanya nih. Ini orang-orang jahiliyah setiap perang mereka pasti bawa grup apa istilah yel-yel ya, grup yel-yel untuk penari, penyanyi, pemusik. Ya, di dalam perang untuk menyemangati, selesai perang untuk dinikmati.
Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya? Serius dah. Abang tahu dah mama. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak menyemangatinya dengan maksiat. Karena itu adalah maksiat dan juga tidak syukuran dengan maksiat. Makanya Anas bin Ajaib ketika sebagian mengatakan musik sebagai alat dakwah. Sehingga ada lahir istilah nada dakwah dan irama. Nada dakwah dan irama. Mana bisa dicampurkan antara seruling syaitan dengan ayatul rahman? Tidak mungkin. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, adalah kekeliruan dan kekacauan cara pandang ketika menjadikan musik sebagai alat dakwah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam justru menegah kita dan menyebutnya dengan seruling syaitan. Dan sahabat menyebutkannya dengan al-ghina bariduz zina. Nyanyian itu adalah pos menuju zina. Pos menuju zina. Dan saya kira tidak perlu bukti banyak. Ya, bahwa nyanyian membuat kita berzina. Minimal zina mata. Atau zina tangan. Atau zina hati. Ya, antum kalau sudah dengar lagu itu, kan? Coba lagukan satu lagu aja. Ya. Pasti isinya lagu itu lagu menyuruh kita berbuat maksiat. Ketika kita hanya berdua. Tetap bayang deh Ustaz leh. Iya kan? Di mana berdua? Hah? Hah? Ketika hujan renyai-renyai. Iya renyai nomosa. Gerimis ya. Iya. Kan enggak tekan lagu. Coba sebaik jadilah. Kalau doa lu ada yang hujan turun lagi. Iya ya. Di bawah payung hitam. Kita berdua. Iya dak? Basah. Nah, seterusnya engkau lap dengan ini antara orang yang tidak ada hubungan sama sekali. Akhirnya ketika mendengar itu kita akan berzina hati sapu lah kak kawan gue. Itu terbayang melambun dan sebagainya. Makanya al-ghina bariduz zina. Nyanyian itu menuju adalah pos menuju zina. Oleh sebab itu mustahil menjadikan musik dan lagu sebagai alat berdakwah. Dan sudah terbukti juga banyak yang berlagu dakwah akhirnya perlu didakwahi. Iya, banyak yang berlagu dakwah akhirnya terpaksa harus didakwahi, melenceng. Ya, kasusnya terlalu banyak. Jadi malah sebut tidak perlu contoh lagi untuk membuktikannya. Sangat banyak. Sangat banyak. Banyak retak hubungan rumah tangga gara-gara main musik. Iya kan? Batu kopi ini gede kan? Kan batu kopi ini gede. Naam. Ayah duma tidak pernah menggaya. Non wakbo selalu menggaya. Akhirnya, amulikul ini kan? Amu menggaya, bodo nanda? Menggaya. Akhirnya batu kau bini. Kasan tu kau bawa je. Dia cigak je kadang-kadangnya. Kadang senang cak bawa tu lah. Bawa bisa tu menjik kambiu je kan? Cigak? Tak mau usah tanaman. Allah SWT. Itu kaum muslimin dan muslimat. Jadi itu semuanya merusak. Merusak. Oleh sebab itu maka mari kita berpuasa ya, tidak menjadikan musik sebagai penyemangat dan tidak juga menjadikan musik untuk alat syukuran kita. Karena khawatir kita justru menjadi alat kufuran. Bukan syukuran nikmat tapi kufur nikmat. Allah tidak suka nikmatnya dibawa untuk hal yang mengundang maksiat. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Inilah munasabah hadis dengan bab ini dan tentang kisah kepahlawanan, kesatriaan, keberanian para sahabat dalam perang Uhud itu sangat banyak, bisa ditelaah di kitab sirah
dan waktu kita saat ini tidak memungkinkan untuk menjabarkannya lebih luas lagi. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.